Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fadil Sumba. Assalamualaikum saudaraku. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Tekan tombol merah. Syukron, jazakumullah khairan. Oke, kali ini kita sedang berada di Bendungan Mila. Seperti apa keseruannya? Kali ini saya tidak sendiri. Saya dengan beberapa santri dan juga saudara. Ikuti terus dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Kita ada di mana, Mas Pian? Bendungan Mila. Tahun berapa ini? Momennya nggak dapat ini tapi. Bendungan Mila. Oke, teman-teman, saudara-saudara semuanya, Bendungan Mila ini terletak di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Nah, dan juga Bendungan Mila ini bisa dibilang bendungan baru yang dikhususkan untuk menampung air apabila terjadi hujan yang cukup deras, hujan yang cukup besar, sehingga di bisa mengantisipasi terjadinya banjir bandang yang terjadi, yang pernah terjadi juga di Bendungan. Nah, ikuti terus keseruannya di Bendungan Mila. Nah, untuk bisa sampai ke lokasi titik bendungannya memang dibutuhkan perjalanan dengan jalan kaki yang cukup lumayan, kurang lebih 1 kiloan, sehingga dengan itu baru kita bisa menikmati seperti apa suasana serunya di Bendungan Mila. Ikuti terus.
kejar ke negeri. Nah, itu bisa mah. Para santri yang satunya pakai kopiah, yang satu nggak pakai kopiah, yang satu pakai takwo, yang satu nggak pakai takwo. Santri mana ini yang nggak pakai takwo ini? Santri BM. Ini santri DS. Santri Rang. Surga. Kali ini kita sudah berada di atas Bukit Bendungan Mila. Nah, seperti apa keseruan di atas ini? Nah, kita udah ini bendungan, ternyata saya keliru. Bendungan Mila ini ternyata airnya sudah cukup banyak dan cukup panjang sekali. Bahkan di sini terlihat banyak sekali pagi hari orang sedang memancing. Seru sekali.
Bendungan Mila ini juga selain kita bisa menikmati pemandangannya, juga bisa memancing. Nah, ada satu lagi yang seru, yaitu kita bisa naik kapal untuk keliling putar-putar seluruh wilayah Bendungan Mila ini. Nah, tentunya itu seru sekali bagi Anda-Anda yang ingin mendapatkan keseruan selama berada di Kota Dompu, Nusa Tenggara Barat. Oke, kita akan coba nanti kalau memang jadi. Mana Abais suasana di sini? Hei. Gimana? Cukup seru. Jangan lupa untuk subscribe. Oke teman-teman, saya kira video ini sudah cukup sampai di sini, dan tentu jangan lupa untuk ikuti semua video-video di channel Fadil Sumba, dan jangan lupa sebelum kita berpisah untuk tekan tombol subscribe berwarna merah yang ada di pojok bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.